aparat gabungan dari TNI Polri, Satpol PP, dan instansi terkait di Kota Padang Panjang menggelar operasi gabungan dalam rangka pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang AKB. Sejumlah tempat keramaian dan tempat berkumpul warga didatangi petugas satu persatu, termasuk di warung, kafe, dan rumah makan yang jam operasionalnya pada malam hari. Didapati masih banyak warga yang tidak sadar dan taat dengan protokol kesehatan, mereka nekat berkerumunan tanpa menggunakan masker. Tidak hanya pengunjung kafe saja yang ditegur, pihak pengelola kafe juga tidak luput dari teguran petugas. Bahkan petugas juga menemukan masih ada usaha-usaha yang tidak melengkapi standar protokol kesehatan seperti penyediaan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Kali ini bagi pelanggar langsung didata dan mendapat sanksi teguran tertulis, namun bagi yang tidak mengindahkan akan mendapat sanksi tegas berupa denda atau sanksi sosial. Giat operasi ini terus dilaksanakan setiap hari baik siang maupun malam untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan protokol kesehatan dan menekan angka perkembangan virus COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan. Kita sebagaimana tadi, kita siang tadi melakukan kegiatan operasi untuk perorangan. Nah, ini kita lakukan tadi sudah selesai. Untuk malam kita lakukan kepada tempat-tempat usaha seperti kafe-kafe sesuai dengan aturan protokol kesehatan dan sesuai dengan Perda kita nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam rangka pencegahan COVID-19. Nah, ada kita melihat bagaimana rumah makan atau kafe itu sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Pertama adalah tentang menyediakan tempat cuci tangan. Yang kedua, adakah menyediakan hand sanitizer? Kemudian apakah dia ada memberikan jarak terhadap tempat duduk di kafe-kafe itu? Kemudian pengunjung, apakah ada memakai masker atau tidak? Itu yang menjadi sasaran yang perlu kita cek di kafe-kafe atau restoran itu. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.